pun sakit kaki. Tapi excited tetap excited. Ah, lupakan sakit kaki, lupakan segalanya. Nak on air dengan ibu ni. First lah, budak-budak Yuan kot. Power dia tu. Okay, cakap. Inilah pintu keramatnya. Okay, Ana masuk dulu eh. Feeling dulu Lucy ni. Tunggu Iwan sampai dulu kan. Mana dia ni? Okay. Dekat pukul 6 pagi baru nak mula on air cerita pagi 7 minggu bersama dengan Ana. Ini hari pertama. Akan terungkainya sainku gadis dot dot dot. Nervous gila walaupun dah ada semua persediaan kan. Tengoklah macam mana jadi nanti. Harapnya yang terbaik. Jom. Studio, studio. Cepat, cepat. Okey, dah sampai depan studio kita. Ana dah ada kat dalam. Tengok. Relax. Nampak? Tengah makan. Sahur agaknya. Dah lepas subuh sahur. Jom. Assalamualaikum. Salam. Okey, sekarang ni Ana pukul 6 pagi. Kita nak mula on air untuk ceria pagi hujung minggu hari ni. Hari pertama. Inilah rupa sainku gadis dot 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 Ana. Jangan Ana. Okey tak? Okeylah. Dah sedia? Gila tak okey? Ada nervous-nervous ah? Nervous tu ada, tipulah tak ada. Tapi excited tu lebih. Cik, kau jangan lebih sangat. Lebih. Excited lah dengan Iwan. Amboi. Dia dah dengan Abang Nasar dah 2-3 hari kan. Dah belajar paneling apa semua. Jadi, senanglah sikit kerja aku. Nak ngajar dia ni. Dan nantikanlah kita dah nak mula on air pukul 6 hingga 10 pagi. 4 jam kita orang teman korang. Yeah. Di cerita pagi hujung minggu. Cantik. Ana, cantik tak? Cantik. Cantik. Ceria pagi hujung minggu diserikan oleh Deja Kosmetik, dapatkan di PT Widuri dan Perniagaan Masyrik Kelantan. Like atau follow Deja Kosmetik HQ. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya Allah, cantik orang rupanya. Oh gitu, handsome rupanya Iwan ni. Tahu dah macam tu. Alright, bersama Iwan dan juga Ana di Ceria Pagi Hujung Minggu. Bermula hari ini, anda akan ditemani oleh kami berdua lah. Okey dah, dah dekat pukul 10 pagi dah. Tiba masa kita nak balik dulu cari makan-makan pula lepas ni. Kita boleh breakfast sama lah lepas ni. Ni breakfast sekali yang lapa. Kedua. Obat makan laju berbenar ni. Baiklah. Yelah, penat cakap. Kita jumpa lagi esok di Cerita Pagi Hujung Minggu. Assalamualaikum. Bye. Bye. Alright. Settle kerja hari ni selama 4 jam Cerita Pagi Hujung Minggu. Hari yang pertama bersama dengan Ana. Ya, betul. 4 jam teman rasa macam kejap sangat kan. Macam mana? Nervous tak? First time ada ya. Teman ni. Biasanya. Aku yang tanya dia. Okeylah, senang buat kerja dia, seronok. Harap jodoh kita kat sini berkekalan sampai bila-bila, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Kan, okay, baca hari terakhir. Baiklah, jangan lupa esok kami akan kembali di Cerita Pagi Hujung Minggu 6 hingga 10 pagi. Bye-bye. Nantikan.